Tetapi setelah dibetulkan untuk Kabupaten Sukamarama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menggelar rapat finalisasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Sukamara akhir tahun anggaran 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bapeda pada Kamis pagi. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekda Sukamara dan dihadiri Kepala OPD dan staf teknis yang membidangi di setiap OPD. Da Sukamara Haji Sutrisno menyampaikan berpedoman dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 dan Pasal 71 bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari itu diperlukan koordinasi dan kerjasama di setiap OPD guna mendukung terselesainya laporan keterangan pertanggungjawaban bupati pada akhir tahun anggaran. Pada kesempatan itu ia berharap dan menghimbau kepada semua yang hadir dalam rapat tersebut untuk mendukung dan membantu untuk suksesnya penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2019 ini. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Baringjam TV.